老师早上好。早上好啊。kedengaran suaranya Lasana sana? Dengar. Dengar. Menggema apa enggak? Soalnya Lasana seperti merasa menggema. Menggema. Ya, Lasana. Ya. Tapi masih bisa didengarkan? Ya, bisa. Oke. Apa ya? Ini Lasana tidak tahu apa problemnya di sekolah ini. Bisa menggema suaranya, padahal kalau pakai laptop enggak, ini pakai PC. Jadi kalau pakai PC ini suaranya kok menggema. Terganggu enggak kira-kira ya? Suaranya menggema? Enggak begitu, oke. Bagaimana PR-nya? Bisa apa enggak? Cika? Wah, bisa enggak PR-nya? Bisa, enggak kedengaran Cika. Eh ya, Cika katanya juara. Wah, selamat ya. Juara berapa? Juara dua. Wah, beri selamat nak buat Cika. Yeay, selamat ya. Semoga terus berprestasi ya Cika. Untuk yang lain ya, Papa gimana Pau? Juara tujuh, enggak juara. Enggak apa-apa. Itu sudah berani itu Popo ikut lomba itu. Besok ikut lagi. Ya, enggak apa-apa. Apa-apa. Dicoba yang penting. Ya. Biasanya Popo enggak ikut yang olimpiade. Biasanya ikut yang event biasa. Enggak apa-apa. Ini kan nanti tahu berarti Popo nanti oh soal olimpiade ini seperti ini. Ya, sulitnya ini mau coba lagi enggak apa-apa. Halo Jekania, Felicia, Geo, Gabriela, Excel, Laura. Halo, Lance. Dani, halo. Masih gempa ya suaranya Lance ya? Nah, Excel, sel, kamu tadi ngapain kok minta Lance setting ajar? Gimana? Kamu udah lihat apa? Kenapa? Lasa tadi jam pertama ngajar di kelas 6 tukar jadwal ya? Tuh, terus. Tahu aku. Oke, nak. Tahu lupa. Lupa. Oke, nak, sebelum pembelajarannya kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk. 1 2 3 tangannya diangkat. Matanya dipejamkan, 1, 2, 3, Santi Kang Sieni, Rang Bo Men Ting An Lai Tau Xie Xiao, Zhe Yi Wo Men Mei Li De Xiao Yan, Ke Ai Ke Jin De Lao Se Yau San De Feng Yau, Xian Zai Wo Men Yao Kai Shi Xue Xi Le, 今年把由我们一块学习，真真正正，阿门。 Yuk, nah kita sekarang belajar untuk materi yang sama lagi. Jadi operasi hitung satuan waktu, tapi dengan cara yang berbeda. Ya, sekarang coba tetap di buku, coba dilihat halaman berapa yang seperti ini, halaman berapa? Halaman berapa di buku? Ada yang mengerjakan? Halaman 37. Oke, ini langsung saya berikan contoh dulu ya. Jadi 1 jam 18 menit boleh ditulis. 1 jam 18 menit 40 detik. Ditambah dengan 2 jam 20 menit 39 detik. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya langsung aja 1 ditambah 2. Iya. Ini nggak usah ditulis, tidak apa-apa. Langsung aja kamu kalau bisa 1 tambah 2 hasilnya 3 jam. 18 tambah 20 hasilnya 38 menit. 40 tambah 39 hasilnya 79 menit. Gitu ya. Nah, baru kita konversi. Detik ya, 79 detik. Nah, ini detiknya kan lebih dari 60 detik. Jadi kita ambil 79 itu kan berasal dari 60 ditambah 19.
Nah, kamu boleh tulis yang ini. Yang apa namanya, yang ketiga, yang kedua sama yang ketiga. 60 ditambah 19. Nah, 60-nya itu kan sama aja dengan 1 menit. Iya kan? Jadi 60-nya itu kita tambahkan 1 ke menit. Nah, sisanya tinggal angka siapa? 19. Jadi tinggal 19 detik. Yang menit ditambah 1. Jadinya 39 menit. Jamnya tetap 3 jam. Boleh ditulis dulu. Boleh ditulis dulu caranya. Dua contoh dah. Langsung saya kasih 2 contoh. Mungkin ada yang mau bertanya dulu. Excel, Gabriela, Gio. Ada yang belum paham? Coba, mana yang belum paham? Laura. Siapa anak? Daniel, Awan, Cika, mungkin Papa, Felicia, Shannon, Monica, Jesslyn. Aku masih agak bingung. Yang mana, nak? Caranya. Caranya, siapa itu? Laura ya? Puri? Bisa? Coba. Yang mana yang bingung? Coba. Siapa itu yang bingung? Langsung dikasih tahu dong, Langsung Septi siapa namanya? Laura kah? Soalnya Langsung Septi siapa, nak? Iren, Angel, bisa? Anna, Valdi, Graven, Jocelyn. Coba, yang mana yang enggak bisa? Coba dari sini ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3 jam. 18 tambah 20, 38 menit. 40 ditambah 39, 39 hasilnya 79. Nah, berhubung ini 79 detik, itu kan lebih dari 60 detik. Berarti kalau lebih dari 60 detik, bisa kita jadikan ke menit. Nah, gitu. Jadi 79 itu kan asalnya dari 60 ditambah 19. Kenapa kok dipakai 60 loh, Se? Karena mau kita jadikan ke menit. Jadinya 60 ini kan 1 menitnya 60 detik. Jadi kita ambil atau kita ubah yang 60 menjadi 1 menit. Gitu, nah. Bisa? Angel, Medal Queen, Jocelyn. Kenapa, nak? Sudah ngerti. Sudah ngerti. Alhamdulillah. Bagus. Oke. Sudah? Dari sini? Coba ditulis dulu. Oh, jadinya ini ditambah 60. Berarti kita ubah menjadi 1 menit. Ditaruh di menit. Gitu ya. Puri bisa, Puri? Bisa. Oke. PR-nya sudah kerja semua belum ini ya? Masa Sakti? Mungkin hari Minggu akan koreksi, ya. Dani bisa? Dan? Dani bisa? Warren, gimana itu Warren? Ana bisa, Ana? Bisa, Laushi. Oke, bisa. Yang selanjutnya sekarang ya. Sudah selesai belum? Sudah ngerti, Laushi. Hah? Mama sudah mengerti. Siapa itu yang bilang? Coba, siapa namanya? Siapa, nak? Felicia, kak? Iya, mana Felicia? Coba lihat. Ini. Felicia, 3 jam dapat dari mana? Nambah 1 jam, nambah 2 jam. Pintar. Yang 38 menit dapat dari mana? 18 sama 8, 2, tambah 20. Pinter. 79 dapat dari mana? 80 tambah 39. Nah, yang 3 jam itu 3 jam. Mm-hmm. 3 jam 8, 38 menit kan ditambah 1 kan. Nah, kan 39 menit. Nah, 60 tambah 9 detik kan 79 detik. Hasilnya. Ini Felicia. Kenapa ini diubah?
Jadi 79 itu dapat diubah menjadi menit. Ya, dapat diubah menjadi menit. Caranya bagaimana? Jadi 79 itu kan berasal dari 60 ditambah 19. Dari sini paham? Oke. Yang 60 detik itu berarti kan 1 menit. Ya kan? Jadi karena dia 1 menit, dia ditambahkan ke 38. Jadi 38 ditambah 1. Gitu. Jadi 60 menitnya sudah tidak terpakai lagi karena sudah ditambahkan menjadi menit. Ngerti? Coba. 60 detik. Itu kan berarti 1 menit ya? Satu menitnya ditambahkan ke 38 menit. Jadi berapa sekarang 38 menitnya? 39 menit. Betul. Nah, ini jadinya 39 menit. Loh, detiknya tinggal berapa? Detiknya ya tinggal angka 19 ini aja. Jadi angka 19 itu sisanya. Kenapa? Nampulnya kenapa gak dipakai? 60-nya itu dipakai, dijadikan menit. 60 detik itu kan sama dengan 1 menit. Ya, 1 menitnya ditambahkan ke 38. Gitu. Paham? Coba ya. Coba sekarang lagi. Kelas safety cari lagi ya. Bentar. Sedang loading. Ting ting ting. Coba ya sekarang. Mana ya? Soalnya tadi ini dia. Ini coba dikerjakan dulu, berlatih dulu sekarang, berlatih dulu. Kelihatan di kamera? Kelihatan. Kelihatan apa belum? Kelihatan. Kelihatan besar sudah. Kalau besarnya 36 menit 18 detik. Lalu itu lo kan ada satu jawaban. Lihat coba, lihat satu jawabannya. Aduh, buat apa? Ini yang dikurangi. Kamu tambah aja. Ya, jadi ini soalnya ditambah. Nah, ini soalnya ditambah. Jadi kan ada tulisannya dikurangi. Nah, ini soalnya ditambah. 5 jam sama 3 jam ditambah 36 menit sama 55 menit. 18 detik sama 20 detik. Nah, ini yang diubah yang mana ya? Cobalah sesuatu ingin tahu. Bukan detiknya. Pokoknya yang lebih dari 60 langsung diubah ke depannya. Jadi misalkan kalau detik kan. Jadi kalau detik yang lebih dari 60 berarti detik diubah ke menit. Kalau menitnya yang lebih dari 60 berarti menitnya diubah ke jam. Gitu. Caranya sama. Apa, Nak? Ini dikerjain. Berlatih dulu. Bukan PS, ini bukan PS. Dicoba dulu. Dicoba dulu. Satu-satu ditulis di sini ya. Jadi, boleh ditulis. Jika detik. Lebih dari 60. A diubah
tiba ke Mening. Kemudian, jika menit lebih dari 60, maka diubah ke detik. Tuh. Coba, kalau langsung seperti tadi, contohnya detiknya yang lebih dari 60. Kalau ini berapa? Coba detik lebih dari 60 maka diubah menit. Kemudian jika menit lebih dari 60 maka diubah ke jam. Yang ini tadi keliru ya, yang ini keliru ya. Nah, yang ini tidak. Oke. Sudah, bisa? Coba ya, kita kerjakan bersama-sama ya. Udah selesai, Lars. Oh, sudah selesai. Coba ya. Betul apa enggak ya? Coba kita cek bersama-sama. Ya, kita cek bersama-sama. 5 jam 36 menit kemudian 18 detik. Gini kan? Nah, kemudian yang bawahnya ada 3 jam kemudian 55 menit ditambah 20 detik. Ini berapa hasilnya jadinya? Kita garis dulu. Kita kasih tambah. Bisa kasih satuan. Oke. Berarti ini hasilnya berapa, Nak? Ditambahkan dulu. 5 ditambah 3 jam berapa hasilnya? 8. 8 jam. 36 ditambah 55 berapa hasilnya? 91. 91 menit. Oke. 18 tambah 20. 38. 38. Oh, pintar sudah. Kemudian sekarang, nah, di mana yang lebih dari 60? menit. Kemudian detiknya tetap ya, berarti 38 detik. Gitu kan? Detiknya tetap kan detik ya. Nah, sekarang maaf. Kok lupa enggak diubah jadi putih. Jadi putih. Oh iya, harusnya kan putih. 8 jam tadi ini dari 60 ditambah 31 menit. Kemudian sama 38 detik. Nah, ya. Oke, sekarang siapa yang bisa ini ya 60 ya? 60 menit berarti kita tambahkan ke sini menjadi ditambah berapa ini berarti? 9 jam. 1. Betul. Panisia bisa. 9 jam 31 menit 38 detik. Iya, jadinya boleh deh saya. 31-nya kok di bukannya tuh hasilnya 81 ya juga enggak salah ya kok. 6 tambah 5 kan 11 ya. 6 ditambah 5 kan 11. Simpan 1 di sini. 1 tambah 4 9. Iya. Itu ya.
Jadinya hasilnya berapa ini, Nak? 28. 9 jam 31 menit 38 detik. 9 jam 31 menit sama 38 detik. 38 detik. Oh, inter sudah wes. Pulangan kayaknya. Enggak. Coba sekarang kalau dikurangi. Nah, sekarang kalau dikurangi. Kalau dikurangi berapa hasilnya? Pinjem. Tadi kan ditambah. Ya, sekarang kalau dikurangi, lulus dikurangi, gimana? Kalau dikurangi berarti bisa pinjem ya? Coba, tulis dulu soalnya. 5 jam, 36 menit, 18 detik, kemudian di sininya 3 jam, 55 menit, 20 detik. Felicia bisa yang penjumlahan, Nak? Sebentar, Nak. Kerjakan nih, Lulus. Oke. Ada yang belum mengerti yang penjumlahan? Sekarang gimana kalau pengurangannya? Waduh. Masa sih? Udah. Lebih susah bahasa Mandarin daripada matematika sama bahasa Jawa ya. Bener deh, ayo coba matematika lu banyak yang dapat 100. 98 detik loh. Oh iya dah, gimana caranya ini? Tahu, gimana ya, coba. Aku tahu loh. Iya, siapa itu yang bilang aku tahu? Warren, mana Warren ya? Ya, gimana Warren caranya Warren? Coba Kak Sesepti kasih tahu caranya, Nak. Minjem yang punyanya jam, Lur. Minjem punya jam berapa, Nak? Satu. Satu apa? 5 itu jadi 4. 5 nah, jadi ini 4. Jadi 4. Coba Kak Sesepti tulis ya. 5-nya jadi 4. Teman-teman, 5-nya jadi 4. Kemudian satunya ditaruh di mana? Bukan satunya, Lur. Oh, gimana? Biru lo sesuai. Kan gimana? Masa 5 dikali 3 kan bisa, Lur. Iya. Terus detiknya itu jadi udahlah, sudah selesai. Wah, sudah selesai. Betul katanya Warren. Betul ya katanya Warren. Jadi teman-teman. Ya, ini kan 5 jam ya. Nah, 5 jam itu kan berasal. Yang di sini kita lihat dulu. Kalau yang waktu pengurangan kita lihat belakangnya. Jangan lihat depannya. Kita lihat belakangnya. Menit ke menitnya, 36 menit dikurangi 55 menit. Tidak bisa. Ya kan? Karena lebih kecil yang atas. Kemudian yang detik, 18 detik dikurangi 20 detik juga tidak bisa, karena 18 lebih kecil daripada 20. Jadi solusinya bagaimana? Kita pinjam, betul katanya Warren tadi. Pinjam berapa? Pinjam 1 menit di sini. Nah, pinjam 1 menit. 1 menit itu berapa detik? 60. Ya, pinjam 1 menit. Berarti kita ubah ke 60. Nah, 60 ditambah 18. Pinter. Jadinya kita pinjam 1 menit berarti 60 detik ya. Baru udah kita tuliskan. Berarti 60 tambah 18. Nah, berapa 60 tambah 18? 78. Iya, kita tambahkan. 60 tambah 18 itu kita jumlahkan dulu. Jadi ini ditambah ini. Sret. Ini ditambah. Berapa hasilnya tadi? 78. 78 apa? Detik. Iya, 78 detik. Yang bawah berapa yang bawah? Yang barangnya kan 20 ya? 20 ya. Detik. 20-nya lebih kurang ini. Tunggu dulu, diubah dulu. Jadi yang atas sudah jadi 70 detik,
yang bawah sudah jadi tetap 20 detik. Sekarang ini 36 itu jadi berapa tadi? Sudah dipinjam satu. Jadi berapa? Jadi 35 tadi. Nah, oke. Betul. Dia berarti jadi 35. Kalau sesuatu tulis di atasnya ya. Nah, dia jadi 35. Nah, sekarang 35. Bisa enggak dikurangi 55? Masa satu coret yang ini ya. Jadi 36-nya itu sudah berubah. 35 dikurangi 55 bisa apa enggak? Tidak bisa. Bisa. Berarti harus pinjam di depannya. Pinjam berapa berarti? 101. Pinter. Pinjam satu lagi di sini. Supaya di sini ya. Nah, pinjamnya satu apa berarti? Jam. Satu jam. Nah, satu jam itu berapa menit? 60 menit. 60 menit. Ya, berarti pinjamnya itu 60 menit. Gitu kan? Ya. Nah, Bapak. Oke. Jadi pinjamnya itu 60 menit. Pinjamnya di sini. Kita jumlahkan berarti. Siapa yang dijumlahkan? Ini. 60 ditambah 35. Ditambah 35. Ini kita jumlahkan. 60 tambah 35 berapa? 95. Betul. Hah? 95 menit dikurangi 55 menit. Iya, oh, iya. Betul. Loh, masa kok 95 ada yang tahu? Tambah. Karena 35 ditambah 20. Iya, benar. Benar sekali. Kenapa kok tidak 336? Karena 36 tadi 1 menitnya sudah dipinjam. Iya. Betul. Jadi 40 menit. Sekarang ini 5 jamnya berarti tinggal berapa? Tinggal angka berapa? Tinggal angka berapa 4-nya? Tinggal angka berapa 5 jam? 4. Iya, 4. Tinggal angka 4. 1 berarti hasil. Ya. Iya. Ya, tinggal 4. 1. Nah, baru ditulis lagi di sini dah. Kita tulis dulu. Berarti 5 jamnya tadi jadi 4 jam. 48. Ininya yang 3 jam tetap. Ditulis pelan-pelan. Oke, baru deh kita kurangi. Hasilnya 1 jam. Pinter. 40 menit. Iya. 48 detik. 8 detik. Pinter ya. Sudah siap 5 ulangan. 40 menit, 50. Betul. Coba berarti boleh kita kurangi 4 kurangi 3. 1 jam. 95 kurangi 55 berapa ini? 40 menit. Kemudian 78 dikurangi 20. 58 detik. 58 menit. Detik. 58 detik. Sudah selesai. Mungkin agak kacaunya di atas. Ketika pinjam-pinjam ini ya. Harus teliti di sini. Kalau 18 dikurangi 20 tidak bisa, berarti pinjam 1 menit. Nah, kan kalau ini elasi kan diambil-ambil ke atas dong kan. Deretan gitu. Maka ini cuma enggak usah kasih tutunya, cuma langsung gitu. Enggak apa-apa. Yang penting paham dan ngerti. Coba siapa yang belum harganya mengerti? Susah. Masa sih? Enggak tahu. Pakai nomor aja kalau sih 20 menitan. Apa-apa kan namanya juga belajar. Kalau kalian ke sekolah, pergi ke sekolah mungkin Mas Septi bisa ngajarin banyak. Satu kali pertemuan bisa 10 nomor nanti latihannya. Iya, kalau di sekolah itu. Berhubung sekarang di rumah, kita kan waktunya hanya 30 menit, ya kan? Iya. Iya, jadinya terbatas. Makanya ada grup WhatsApp itu, loh, seperti ingin tahu kalau ada yang belum bisa. Tapi kayaknya kalian sudah les. Iya. Belum. Belum.
Papa enggak alay. Papa enggak alay, kok enak itu. Matematika. Kalau yang tidak les bisa tanya ke Lausa Septi ya. Beneran akan dijawab. Tidak perlu malu. Kalau malu nanti sesat di jalan. Aku sudah les sama mama tapi. Oh, lesnya sama mama. Enak kalau mamanya bisa les. Ya, les sama siapa-siapa. Iya. Tapi kalau mama marah ya gitu. Kalau mama marah bonus itu berarti. Bonus ya, bonus. Anggap saja mama kalau marah itu berarti mama tambah sayang sama kamu. Kalau mama marah kamu peluk deh. Mama aku sayang sama kamu gitu. Mama pasti tambah dipukul nanti. Masa sih? Yaudah kalau mama yang kalau mama iya. Tidak mau kamu berikan estimasi. Ya. Atau di lemari es, wah ada es krim kayaknya mama, biar mama dingin, tidak marah lagi, makan es krim sama aku, gitu. Ya, tidak apa-apa, bonus itu. Kan jarang-jarang mama marah. Bukan jarang-jarang, setiap hari mama marah. Masa sih? Kamu nanti kangen loh kalau mama nggak marah. Kadang aku loh. Iya. Mama itu sayang sama kamu, nak. Makanya mama itu ingin yang terbaik buat anaknya. Ya, bukan tambah, bukan membenci, tapi tambah sayang sama mama. Beneran ini? Tanya dong. Mama itu kalau marah sama aku berarti sayang, gitu. Pasti bilang. Lo iya, beneran deh. Coba kalau enggak sayang, enggak mungkin dimarahi. Ya benar, akan dibiarkan. Walaupun salah, dibiarkan. Tidak mengurusi kamu. Nah, itu malah kan gak enak. Harusnya malah tambah seneng. Kalau salah, dimarahi. Biar kita itu tahu, oh ini gak boleh. Gitu ya. Iya kan? Gitu. Jadi kalau mama marah, itu berarti sayang. 4 menitnya, 1 jamnya itu dapat, namanya dapat diganti jauh di 4 jam. Ya, apa sih caranya sih? Oh, ini 5 jam. 5 jam dikurangi jadi 4. Oh, ini tadi dipinjam 1 jam. Dipinjam sama yang menit. Iya, dipinjam sama yang menit. Jadi 4 jam itu diambil, dipinjam 1. Dipinjam 1 di 1 jam. Gitu, nak. Jadi kalau di waktu itu pinjamnya 1, tapi 1 jam harus dijadikan ke menit dulu. Gitu ya. Coba sekarang dikirimkan ke grup WhatsApp, kok grup Japri, ya, soal Lasa Septi. Oh, coba lihat, Senen, waduh Senen mulet. Senen coba, lihat, halaman 37 soalnya mana, coba lihatkan ke Lasa. Ini mumpung yang di depannya Lasa ini Senen. Coba halaman 37 soalnya mana aja. Nomor berapa sampai berapa itu nak? Nomor 37 itu. Elsa sudah aku kerjakan. Nomor 7 sampai 10. Oh, itu sudah aku kerjakan dong. Sudah aku kerjakan. Oh, ada 4 nomor. Oke, baiklah. Sudah selesai. Sudah ada kerjaan semua, Elsa. Ya. Sudah selesai semua mencatatnya. Masuk Septi clear all ya. Clear all. Ya, oke. Kita ganti dengan soal yang baru. Di sini ya, soal dikumpulkan di Google Classroom, di WA aja. Kelasnya susah sini. Sebentar ya, Masa Septi lihat dulu. Ada, Masa Septi clear all ya. Oke, Masa Septi lihat. Ada soal baru enggak? Oh, tidak bisa. Oh, berdoa ada PR atau enggak ada PR? Enggak ada. Jangan bohong lah, kamu lo seneng kalau ada PR. Enggak. Jangan bohong. Bohong itu enggak baik. Ya, nggak apa-apa kalau Lasa Septi PR-nya kurang banyak. Aku suka kalau ada PR, gitulah. Ya, apa ini?
Ah, tapi jangan ada PR, udah banyak PR-nya. Masa? Iya lah, Usul. Nah, kamu bohong. Iya, Usul. Yang PR, Usul. Nggak PR-nya. Nggak bohong. Emas banyak. Nggak bohong. Nggak bohong, Usul. PR-nya banyak lah, Usul. Memang PR-nya sedikit, cuma soalnya banyak. Masa sih? Bentar ya. Ini ada iklan dulu. Apa sih ini? Iklan dada. Dada 12.12. Sebentar, sebentar. Ini soalnya, Nak, kelihatan? Kelihatan. Ya, yang ini. Bisa di-zoomin ya kalau di laptop. Bisa harusnya ya. Di mana ya? Ya, ini kontak. Iya. Dua-dua nomor bisa bisa tak tunggu boleh. Ini aja dan tisum. Ini aja dan tisum. Nomor berapa lo sih? Sebentar, sebentar. Ini dah. Ini dah, ini dah. Dua aja lo sih. Dua. Enaknya berapa ya? Kamu sukanya berapa? Masa kamu kalau diberi lause sukanya yang sedikit? Kamu kan sukanya kalau diberi lause kan yang banyak. Lima lause. Tiga. Dua lause. Apa aja dan? Lima. Gak aja lause. Dikumpulkan di Google Classroom. Ya. Dua jam. Nih. Ditulis dulu soalnya gak apa-apa. Itu tuh. Ya. Kerjakan nomor A, B, C, D. ABCD. Yes. Masa Septi fotokan dulu soalnya. Mas dikerjakan di GC ya. Dikumpulkan di GC aja. Di WhatsApp loh, semua PR yang di GC. Iya, dikumpulkan di Google Classroom aja. Jangan dikumpulkan di WA. Dikumpulkan di Google Classroom saja. Nah, presentasi kolom tugasnya di Google Classroom. Loh, mana ya buat PR-nya? Ya, ya. Yes. Itu tahu si PR-nya. Iya, PR-nya ini. PR-nya ya. Ya, ini PR. Tidak perlu dikerjakan, dikirimkan ke WA. Langsung aja kirimkan ke Google Classroom. Pakai cara ya. Masa caranya beda dengan punya masa Septi. Oh, tidak apa-apa. Yang penting jawabannya sama. Yang penting jawabannya sama. Yang penting caranya benar. Enaknya kalau matematika ini boleh pakai pensil. Iya, pakai pensil ya, jangan diurek-urek ya. Iya. Jangan diurek-urek, nanti lo sesekti tidak bisa membaca. Ini tugasmu banyak yang belum lo sesekti cek ini. Coba ya, operasi itu. Ketiga ya ini. Operasi hitung satuan waktu. Hari apa ini? Selasa ini. 17 November 2020. Kerjakan latihan di buku tulis. Menggunakan cara. Kemudian foto dengan jelas dan kirim ke Google Classroom. Maunya kapan terakhir? Terserah lo sih. Terserah hari ini. Besok. Ya udah. Tahun depan kan?
Tahun depan.